Operasi pemberantasan preman di wilayah Medan, Sumatera Utara, gencar dilakukan. Terutama para pelaku yang biasa beraksi di angkutan kota. Seperti dilakukan Reskrim Polsek Medan Helvetia, mereka merancang untuk menangkap seorang preman yang sudah sangat meresahkan. Tim Polsek Medan Helvetia merancang strategi demi memancing pelaku, yakni dengan menyewa angkot di kawasan Medan Helvetia. Perlahan, pelaku yang diincar mulai mendekati angkot sewaan polisi. Bersama rekannya, pelaku sempat bolak-balik sebelum masuk angkot dan beraksi. Pria bertopi dan berkemeja kotak-kotak merah itu akhirnya terpancing masuk. Dalam angkot, terdapat dua penumpang tampak asik bersantai. Pelaku kemudian mengeluarkan obeng besar dan memalak penumpang. Korban berlagak takut, lantas menyerahkan hartanya. Namun seketika preman tengil Medan itu dibuat kaget. Anggota Reskrim segera masuk ke angkot dan menodong pistol tepat di depan mukanya. Operasi jebakan pun berhasil. Pelaku pemalakan langsung diamankan, sedangkan rekan pelaku sempat kabur menggunakan motor saat terjadi penangkapan. Pelaku dibawa ke Mapolsek Medan Helvetia untuk proses hukum.